Negara Nepal terdiri daripada 30 juta penduduk yang dihuni kira-kira 2 juta masyarakat Islam hidup dalam kemiskinan. Jika diturutkan kepada kehidupan mereka yang serba-serbi dalam kedaifan ini, pihak masjid tidak dapat melaksanakan ibadah korban kerana para kariah mereka tidak berkemampuan. Namun, atas inisiatif Pertubuhan Bantuan Islam Malaysia, IAM dengan kerjasama pihak kedutaan Malaysia di Nepal serta para AJK dan Ahli Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri RTM, Pesara RTM juga wakil dari negeri Sarawak, sebanyak 71 ekor kerbau berjaya dikorbankan untuk diagih dan dimanfaatkan kepada masyarakat miskin di sini. Program kita pada hari ini ya. Pada hari ini kita berada di Nardevi ya. Ini slaughterhouse Nardevi. Di sini kita slaughter sebanyak 20 ekor kerbau di sini ya. Dan keesokannya kita akan slaughter sebanyak 15 di Manihat. Dan pada hari ketiga, di sini kita akan adakan, kita akan slaughter lebih 30 lagi. Dan dalam dan pada hari ketiga sebenarnya serentak ya. Serentak kita akan adakan satu lagi program kurban yang kita tak sempat nak pergi kerana di rawatan agak jauh daripada sini. Yang itu tu kita ada 6 ekor di sana. Jadi keseluruhan lebih kurang dalam 71 ekor saja yang kita adakan di Nepal. Ya. Untuk tahun 2019 ini adalah kali ke-8 Masjid Angkasa Puri mengadakan kurban di luar Komplek Angkasa Puri kerana 7-8 tahun dahulu kawasan Angkasa Puri makin kecil, menukarkan untuk kita mengadakan korban secara besar-besaran. Kerana itu kita mula keluar dan kita mulalah daripada Vietnam, Kemboja, Aceh, dalam negeri kita ada pergi ke Kelantan, Kerabi, Sri Lanka, tahun lepas Sri Lanka dan tahun ini di sini di Nepal. Menurut pihak IAM, ini merupakan penganjuran mereka yang keempat di Nepal yang melibatkan seramai 60 penyertaan bagi memenuhi permintaan masyarakat Islam di sini yang terlalu mengharapkan bantuan. Semoga menerusi program ziarah korban di Nepal pada kali ini setidak-tidaknya dapat memberi manfaat dan keceriaan buat masyarakat Islam di sini. Meskipun pemberian pada kali ini hanyalah kecil nilainya pada sisi kita, namun tidak terkira harganya buat mereka. Laporan Emlina Haji Mak Zamri bersama juru kamera Zaman Sulaiman dari Kathmandu, Nepal untuk RTM.